satu adalah ya, pendidikan bagaimana kita sebagai muslim ya, mendidik bukan hanya anak kita, harus mendidik juga kita, mendidik orang tua. Karena Rasulullah mengingatkan pada kita semua, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Dan dalam keadaan sebetulnya anak ini sudah lurus ya, sudah mengenal Tuhannya. Fa abawahu, kata Rasulullah, fa abawahu, dua orang tuanya yuawidani, yang menjadikan anaknya itu Yahudi, au yunasirani, atau menjadikan anaknya Nasrani, au yumajisani, atau menjadikan anaknya itu Majusi. Nah, hadits Rasulullah ini mengingatkan betul ya, pentingnya peranan orang tua ya, pendidikan orang tua. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Rabbi ishrh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah siang hari ini kita bisa berkumpul soal berjamaah dan kita lanjutkan dengan ta'lim singkat. Kita membahas tema tentang ruang pendidikan Islam di zaman atau di era kebijakan kemerdekaan belajar. Seperti kita ketahui bersama, pemerintah kita sudah meluncurkan ya, apa namanya, kebijakan merdeka belajar dan kampus merdeka. Nah, apa yang bisa kita lakukan, kita sebagai orang tua, mungkin kita juga sebagai pendidik, bagaimana kita menyiapkan ya, khususnya anak-anak kita ke depan, memanfaatkan peluang yang sangat terbuka sekarang ini untuk melakukan pendidikan yang terbaik. Hadirin rahimakumullah, seperti kita ketahui bahwa kita sudah masuk di zaman yang disebut dengan era disrupsi. Ya, sudah banyak sekali para pakar membahas masalah ini dan diakui dalam dunia pendidikan mau tidak mau harus berubah. Maka pemerintah menurut saya mau tidak mau harus melakukan perubahan. Dan perubahan itu adalah langkah awal sudah dilakukan, memberikan kemerdekaan yang lebih besar kepada para guru, lembaga pendidikan, dan sebenarnya ini juga kepada orang tua. Yang kedua, pemerintah juga telah meluncurkan kebijakan kampus merdeka. Yang kita tahu dalam salah satu misalnya poinnya adalah untuk saya yang misalnya memimpin program doktor pendidikan Islam sudah 10 tahun, itu kebijakan ini sangat meringankan. Misalnya kampus kami tidak perlu harus akreditasi tiap 5 tahun ya. So, otomatis sekarang kalau 5 tahun kalau sudah akreditasinya B ya sudah, kita gak usah akreditasi lagi. Tapi pekerjaan akreditasi itu bagi kami yang di lembaga pendidikan sangat melelahkan ya. Saya mengelola lembaga pendidikan dari TK sampai pimpin S3, itu lelahnya di soal administrasi. Dan sekarang mulai terasa pelan-pelan ringan. Nah, misalnya kebijakan kampus merdeka kan diawali dari pidato Menteri Nadiem Makarim, kalau hadirin sekalian ingat tanggal 4 Desember waktu pelantikan rektor UI ya. Beliau pidato yang unik itu pidatonya. Di antara poin pentingnya adalah Pak Menteri ini mengatakan kita sekarang masuk zaman di mana gelar tidak menjamin kompetensi. Dan akreditasi kampus maksudnya tidak menjamin mutu. Itu yang di kalangan akademisi menimbulkan tanggapan yang cukup keras ya. Tapi kalau menurut saya memang itu sudah seharusnya. Kita sudah masuk sekarang di zaman di mana di era global ya, disrupsi sekarang ini ya, banyak perusahaan multinasional yang sekarang sudah menerima karyawan tidak lagi berdasarkan gelar ya, tidak lagi berdasarkan lulusan mana, tapi dilihat kompetensinya. Nah, kemudian, maka kemudian kelanjutan kebijakannya apa yang diluncurkan, kebijakan kampus merdeka. Misalnya sekarang ya, di mahasiswa itu di 40 SKS terakhir atau 3 semester terakhir itu sudah bukan hanya boleh, bahkan harus mengambil kuliah di luar jurusannya. Ya, bahkan boleh di luar kampus.
Maka definisi SKS sekarang sudah diubah, bukan jam belajar, tapi jam kegiatan. Jadi sekarang itu sangat merdeka. Jadi mahasiswa 3 semester terakhir itu boleh dia magang ya, di lembaga ekonomi atau di LSM atau di mana sesuai dengan jurusan dia. Jadi sekarang itu sudah bahkan diharuskan ya, dia mengambil jurusan yang lain. Ini kalau di dunia internasional sekarang dikenal dengan istilah Polymath University. Jadi kalau mahasiswa kan di beberapa kampus di barat ya, di Malaysia juga sudah begitu, di Cina. Itu kalau dia mengambil masuk satu universitas, itu sekarang bukan apa namanya, tidak hanya mengambil satu prodi, satu jurusan. Misalnya dia ekonomi, dia ngambil jurusan ekonomi, maka dia boleh langsung mengambil 3 prodi sekaligus. Dia boleh mengambil ekonomi, dia boleh mengambil matematik, dia boleh mengambil politik atau sejarah, terserah. Ya, dia boleh milih. Nah ini yang sekarang ya, diakui di dalam dunia yang semakin terintegrasi, itu tidak bisa lagi ya, mengatasi masalah secara linear. Jadi orang yang hanya ngerti hukum saja itu sudah nggak bisa menyelesaikan. Ya, dia kalau bidangnya hukum, dia harus tahu ekonomi. Ya, dia harus tahu statistik. Mungkin dari sekarang ingat sebelum menjadi menteri ini kan Pak Nadiem ini pernah pidato untuk SMA. Ya, di YouTube beredar pidatonya. Untuk SMA menurut dia harus menguasai 4 pelajaran. Ya, 1 psikologi, 2 coding, ya, 3 bahasa Inggris dan 4 statistik. Itu di tingkat SMA. Sebelum dia jadi menteri, ya, waktu dia jadi menteri bikin kebijakan sekarang yang ya sekarang disambut juga karena banyak meringankan bagi para guru. Nah, di era sekarang kan saya apa yang bisa kita lakukan? Ya, tema kita pendidikan Islam. Apa itu pendidikan Islam? Pendidikan Islam itu adalah ya, pendidikan bagaimana kita sebagai muslim ya, mendidik bukan hanya anak kita, harus mendidik juga kita, mendidik orang tua. Karena Rasulullah mengingatkan pada kita semua, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Ya, dalam keadaan sebetulnya anak ini sudah lurus ya, sudah mengenal Tuhannya. Fa abawahu, kata Rasulullah, fa abawahu, dua orang tuanya. Ya, yuhawidanihi, yang menjadikan anaknya itu Yahudi. Au yunasirani, atau menjadikan anaknya Nasrani. Au yumajisani, atau menjadikan anaknya itu Majusi. Nah, hadis Rasulullah ini mengingatkan betul ya, pentingnya peranan orang tua. Ya, pendidikan orang tua. Ya, dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Haqqul waladi ala walidihi ayyusina ismahu wa yusina mawdi'ahu wa yusina adaba." Ya, kata Rasulullah, hak anak atas orang tuanya. Maknanya kewajiban orang tua terhadap anaknya. Apa itu? Satu, anak itu berhak mendapatkan nama yang baik. Jadi kita harus berikan nama yang baik untuk anak-anak kita. Yang kedua, wayusina mauti'ah. Ya, ada redaksi lain yang menyebut wayusina murti'ah. Anak berhak mendapatkan tempat tinggal yang baik, mendapatkan persusuan yang baik. Itu hak anak. Dan yang ketiga, wayusina adab. Ya, dan anak berhak mendapatkan adab yang baik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merumuskan ya, pendidikan Islam itu dalam 3 kata saja. Ya, kata beliau, ta'addabu thumma ta'allam. Ya, beradablah kamu, kata Umar bin Khattab, kemudian berilmulah kamu. Maka rumus ini, rumus dasar pendidikan Islam ini, itu kemudian dipakai oleh para ulama, diterapkan sepanjang sejarah. Ya, sampai di negeri kita pun model pendidikan para ulama kita dulu, para tokoh kita selalu ya, menggunakan model yang telah dirumuskan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ta'addabu thumma ta'allam. Ya, beradablah kalian, kemudian berilmulah kalian. Ya, adab dan ilmu. Kita gunakan juga istilah akhlakul karimah. Itu sebetulnya sama ya. Bisa kita gunakan istilah berakhlakul karimahlah kamu ya, setelah itu berilmulah kamu. Jadi dalam prinsip pendidikan Islam ada dua prinsipnya,
Satu prinsipnya adalah dahulukan adab sebelum ilmu. Itu kalau kita punya anak, maka yang harus kita didik pertama itu anak kita adab. Itu yang dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa makna ayat ini, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, adribuhum wa allimuhum, sama dengan Umar bin Khattab tadi. Ya. Jadi kalau kita mau selamat di diri kita, keluarga kita, anak-anak kita semua, kita selamat dari api neraka. Ya. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka itu gimana caranya? Caranya dua saja. Satu, adribuhum, kata Ali bin Abi Thalib. Jadi anakmu menjadi orang beradab. Yang kedua, wa'allimuhum, didik anakmu menjadi orang berilmu. Jadi sebetulnya gak ada ya, perintah untuk ya, orang tua itu wajib menyekolahkan anak, wajib mengkuliahkan anak, itu tidak ada. Yang wajib itu menjadikan anak kita beradab dan berilmu. Maka nanti kalau kita milih sekolah, milih pesantren gitu ya, milih lembaga pendidikan, jangan dilihat karena yang lain. Ini yang nanti di akhirat ditanya soalnya. Ada satu video, ada saya sudah lihat dua video di internet ini. Satu video orang Malaysia, ya, yang dia punya anak berapa? Anaknya berapa? Dia seorang profesional. Dia bilang anaknya sukses semua, mungkin ada yang sudah lihat video itu. Tapi akhirnya dia menyesal di hari tuanya. Gitu. Gak ada seorang anaknya pun yang kemudian bisa menemani dia. Bahkan ketika dia pergi ke satu ke Kuala Lumpur, gitu kan, di bandara, dia minta anaknya jemput, dia bawa barang banyak. Ada semua anak di sini. Yang kedua yang saya lihat ada video orang Bandung, dia dokter, dosen di satu kampus terkenal. Dia bahkan sudah dia punya tiga anak. Tiga anaknya semua kuliah di luar negeri. Sampai sang dokter ini dia cerita di videonya itu, saya sampai buat buku bagaimana resep punya anak sukses kuliah di luar negeri. Ya. Terakhir sang dokter ini, saya cuma lihat di videonya nggak sengaja. Sang dokter ini menyesal karena ia menyesal ketika tiga anaknya sudah di luar negeri semua. Satu sudah berumah tangga, sudah bekerja. Satu lagi baru masuk perusahaan besar. Satu lagi baru ujian, ya, baru ujian kuliah. Kemudian sang dokter ini cerita dia apa? Istrinya sakit. Dan ketika istrinya sakit parah itu, ditelepon semua anaknya, nggak ada satupun yang bisa menengok ibunya. Sampai ibunya itu meninggal. Dan nggak ada satupun. Jadi ini problem yang kita hadapi, ya. Saya ini bukan hanya menjumpai orang biasa, saya menjumpai kasus ini dan ayahnya seorang aktivis dakwah, anaknya sukses, kuliah profesional semua. Begitu orang tuanya sakit, anaknya sibuk semua, nggak ada yang bisa. Tapi akhirnya dilempar-lempar ke anak yang satu, anak satu, anak satu lagi. Ini tantangan yang kita hadapi dalam dunia modern sekarang ini. Ya. Nah, sekarang kita mau didik anak kita jadi apa? Kalau perintah anak, nanti di akhirat Rasulullah, anak itu yang dituntut adalah haknya, hak apa? Hak dapat pendidikan yang baik, yaitu mendapatkan adab yang baik. Jadi ini yang aneh dalam saya menulis artikel ketika Pak Menteri menyebut kampus merdeka, ya, saya juga buat, saya di pesantren saya jadikan kampus sendiri untuk anak saya tulis artikel, saya bilang kampus saya merdeka dan beradab. Bukan hanya merdeka. Merdeka penting, ya, karena dalam kalau kita mau dalam di era disrupsi sekarang ini, ya, itu pemerintah sering bilang kita perlu 4C. Kalau anak kita mau sukses mengeksis di era sekarang ini, ya, harus menguasai 4C. Satu adalah critical thinking, ya, berpikir kritis. Ya, berpikir dari multi disiplin, ya, bukan satu aspek saja. Ya, kita harus belajar untuk melihat realitas dari berbagai aspek. Itu critical thinking. Yang kedua, harus punya creativity. Creativity and innovation. Sekarang sangat diperlukan. Banyak pakar pendidikan menyatakan sekarang, yang sekarang diperlukan anak itu bukan menguasai hard skill, tapi dia menguasai soft skill dan siap belajar apa saja.
Karena di era sekarang salah satu ciri generasi milenial itu dia gampang pindah kerja, setahun bisa 10 kali pindah kerja. Ya, dan perubahan yang sangat cepat ini menuntut setiap anak menjadi pembelajar. Maka di era seperti ini, ya, itu diperlukan kemerdekaan. Anak nggak bisa kreatif kalau dia dididik seperti robot. Jadi ini sangat penting kalau kita mau anak kita sukses sekarang ini harus critical thinking. Dua tadi apa? Creativity and innovation. Dan yang ketiga communication. Ya, ini harus komunikasi. Saya punya anak 7, sementara ini 7. Anak saya nomor 2 lulus Blantar terus sekarang di Kairo kuliah tafsir. Maka sebelum dia kuliah tafsir, saya minta 1 tahun ya, bantu saya di pesantren. Dan selama tahun itu saya kuliahkan dia sastra Inggris. Karena di era sekarang menurut saya gak cukup bahasa Arab, dia harus bisa bahasa Inggris. Setahun saya kuliahkan sastra Inggris. Nah selama setahun itu saya latih menulis. Ya karena bidang saya menulis, saya wartawan itu. Jadi yang saya bisa lakukan adalah anak-anak ini harus bisa menulis, harus bisa menulis dengan baik. Ini sekarang keahlian menurut saya yang paling lain, ya, harus menguasai. Apalagi kalau kita menyiapkan anak kita menjadi seorang dai, ya, itu harus bisa menulis dengan baik. Itu communication, ya, public speaking dan menulis. Dan yang keempat harus bisa collaboration. Jadi 4C, critical thinking, ya, creativity, communication and collaboration. Itu sangat penting. Jadi jangan individualis, ya. Ada satu riset waktu kami diundang di MPR, lembaga pengkajian MPR. Kebetulan samping kanan saya ada Profesor Satrio Sumanti Bojonegoro, dulu Dirjen Dikti. Tahun 2017 waktu itu di MPR, Pak Sumatri ini, Satrio Sumanti, menyampaikan paper dengan judul mempertanyakan, ya, cetak biru pendidikan Indonesia. Dan di paper beliau itu beliau menyampaikan satu hasil riset terhadap 460 perusahaan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi. CEO 460 perusahaan itu ditanya, ya, persepsi mereka terhadap karyawan mereka seperti apa. Ini data yang disampaikan oleh Prof. Satrio di MPR. Angkanya di atas 80% semua. Yang negatif itu di atas 80%. Para CEO ini menyatakan pertama karyawan mereka lemah membaca. Yang kedua lemah menulis. Yang ketiga lemah etos kerjanya. Dan yang keempat lemah teamworknya. Ini hasil survei yang kemudian waktu itu ya menjadi tanda tanya. Karena banyak sekali ya, karyawan kita itu nggak terlatih untuk membangun sesuatu dengan kerjasama temannya. Hadirin rahimakumullah, ini adalah sebetulnya itu tugas ya, pendidikan Islam, adab itu, akhlak itu kalau dilaksanakan kan tadi tak ada butuh mata alam promosi begitu. Jadi harusnya pendidikan kita ini kan itu mirip dengan apa yang dilakukan di Finlandia sekarang, dilakukan di Jepang, di Korea dan sebagainya, yang mereka sebut karakter. Dan kita umat Islam itu telah membuktikan konsep pendidikan ini konsep yang terbaik. Ya. Waktu di APR itu saya sampaikan, sudah saya tulis dalam buku saya, Pendidikan Islam Mewujudkan Generasi Gemilang Menuju Negara Adidaya 2045. Saya sampaikan, kalau konsep ini dipakai, negeri kita sudah hebat. Saya yakin, 2045 kita akan menjadi negara adidaya. Ya kalau price motor Oscar itu memperkirakan 2050 kan kita negara keempat ya, yang pangsa ekonominya kata ini lembaga ekonomi dunia. Saya nggak ngerti ekonomi ini, tapi saya baca pangsa ekonomi kita katanya nanti nomor 4 setelah Cina, Amerika, India. Nah saya melihat sebenarnya kebangkitan satu negeri atau satu bangsa, satu umat, satu peradaban itu selalu dimulai dari kebangkitan satu generasi. Nah, generasi itu pendidikannya harus benar. Dan kita sudah punya model, punya konsep, punya model
dan punya bukti sejarah. Kita punya bukti sejarah. Ya. Rasulullah pernah melahirkan generasi terbaik di dunia. Yang ini enggak bisa dicontoh lagi. Karena gurunya langsung Nabi. Yaitu generasi sahabat. Rasulullah sampai menyebut khairul qurun qarni. Sebaik-baik zaman-zamanku. Sebaik-baik generasi-generasi kuat Rasulullah. Itu terkunci. Generasi sahabat Nabi ini generasi terbaik yang pernah lahir. Orang-orang hebat, orang-orang zuhud, orang-orang pintar, ya, orang-orang yang akhlaknya sangat mulia, orang-orang yang sangat cinta ilmu dalam jumlah yang sangat besar, jumlah yang sangat masif, hidup di satu waktu dan satu tempat, yaitu di Madinah. Ya, maka Madinah itu tempat di mana ad-din diterapkan di sini, ya, tempat di mana ad-dinul Islam ditegakkan. Itu menjadi model. Ya, generasi sahabat itu generasi model. Kita bisa melihat nanti. Jadi sayangnya, saya, anak-anak saya juga yang kuliah, anak saya itu sudah 5 yang kuliah dari 7. Itu kalau yang kuliah di kampus, ada yang di Solo, ada yang di Bogor, saya lihat ya enggak begitu dapatnya. Jadi kita sampai sekarang enggak ada konsep pembangunan kita itu mengacu kepada model Madinah, model Nabi itu enggak ada. Semua modelnya kepada konsep kemajuan di kurikulum kita kan linear, seperti konsep barat. Bahwa maju itu maju, change. Maju itu diartikan berubah. Dan berubah itu tidak ada batas. Padahal kalau kita definisi maju harusnya ada batas. Maju itu ada tujuan. Kalau nggak ada tujuan, tujuan itu nggak boleh berubah. Jadi kalau tujuan itu berubah-ubah, kita nggak pernah maju. Karena kita nggak pernah bisa ngukur. Yang maju apanya? Makanya sekarang kita ukur kemajuan kita paling mudah dari income per kapita. Kita sekarang sekitar 3.900. Target kita 12.000 tahun 2045. Ya masih lama. Ya, kita masih lama. Tapi sekarang kita dibilang maju itu apa? Maju kalau kamu pendapatannya sekian. Nah, maju gak diukur dari manusianya. Nah ini yang sebetulnya konsepnya harus berubah. Kalau negara kita gak akan pernah maju kalau konsepnya begitu. Karena pasti kita mengekor. Karena maju diukur dari duit. Ya. Kamu kalau penghasilannya banyak, kamu maju. Maju itu dalam Al-Quran takwa. Walau an ahlal qura amanu wa taqaw, lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ardh. Dan di sana bisa melihat sekarang, negara yang kata PBB tahun lalu 2019 paling bahagia di dunia versi PBB adalah Finlandia. Lihat daftar World Happiness Report 2019. Nomor 1 Finlandia. Kita di sekalian Indonesia, kata PBB, masuk di ranking 92. Satu poin di atas Cina. Cina 93. Dari 156 negara. Jadi kita ini kan versi PBB ya. Saya gak setuju versi ini karena saya gak percaya orang Indonesia gak bahagia. Ya. Virus corona, orang bingung. Orang Indonesia santai. Pemerintah juga santai. Kita juga santai. Ya. Tadi malam saya baca di Itali yang mati sudah 600-an. Kita tenang. Di Cimanggis, di rumah saya yang lama, sekarang bingungnya bukan corona, apa? DPD. DPD lebih mematikan daripada virus corona. Berapa angka tadi malam? Berapa? 27 ya kita. Yang resmi dirilis. Itu pun baru belakangan. Dulu katanya orang Indonesia itu. Kan ada yang bilang. Pejabat kita yang bercanda, ya kan karena kita birokrasinya susah, jadi virus pun susah masuk ke kita. Jadi kita tenang, kan? Ya. Calon-calon kita yang kerja dia aja ketawa-ketawa. Jadi artinya sudah ukuran 92 bahagia itu diukur dari macam-macam, diukur dari apa harapan hidup, tingkat korupsi, gitu ya, sarana sosial. Nah, Finlandia itu bisa dikatakan negara paling nyaman ditinggali. Lihat di YouTube deh, banyak cerita tentang Finlandia. Tapi saya satu yang tertarik, kenapa Finlandia? Saya belum pernah ke Finlandia. Saya pernah 20 hari keliling Inggris. Saya tulis satu buku tentang catatan perjalanan di Inggris. Ya, pengen juga nanti ke Finlandia. Saya mau lihat, katanya pendidikannya itu terbaik. Nah, ada satu video itu yang saya lihat. Apa dia bilang terbaik? Yang kok Finlandia menjadi negara seperti itu kenapa? Karena ternyata Finlandia itu jujur. Pemerintah cuma menekankan satu saja konsep akhlak itu. Ya.
Jujur, yang penting jujur. Nah itu Rasulullah sudah bersabda dari dulu. Ya, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah. Jujurlah kamu, kata Rasulullah, karena jujur membawa kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Ya, Finlandia terapkan satu konsep aja, jujur. Ya, udah menikmati hasil. Kalau mau dalam pendidikan karakter atau akhlak atau adab, maka syarat pertama kalau kita mau sukses harus ada keteladanan. Kita pendidikan karakter di konsep kayak apa, pemerintah kita triliunan rupiah, tapi kalau pemerintah nggak ngasih contoh, presidennya harus jujur, menterinya harus jujur, gubernurnya harus jujur, ya, gurunya harus jujur, orang tuanya jujur, baru kita sukses. Karena syarat untuk pendidikan karakter sukses ada teladan, ada contoh. Cina berhasil karena ada contoh. Singapura berhasil. Satu contoh, dua pembiasaan, tiga motivasi, empat penegakan aturan, harus tegas. Itu syaratnya. Kita konsep ini ada mahasiswa saya, mahasiswi, saya punya mahasiswa lagi nulis pendidikan karakter, dia studi lapangan, membandingkan satu sekolah di Jepang, sekolah SD di Jepang, dengan satu sekolah Islam di Jakarta. Kemarin dia ujian tertutup, dia paparkan hasilnya, dia lama tinggal di Jepang, jadi dia masih bolak-balik Jepang ini untuk penelitian. Itu menarik, dia bilang secara konsep Indonesia lebih bagus dari Jepang. Kebijakan karakter tuh, kita lebih bagus dari Jepang. Terus saya tanya, kenapa Jepang lebih berhasil? Akhirnya penelitian dia menunjukkan faktor apa? Gurunya. Di Jepang itu hampir 95% yang mendidik anak itu ibunya sendiri. Itu yang menarik. Jadi di Jepang itu katanya hasil riset mahasiswanya, dia dokter nih, dia 95% hampir semua yang mendidik anak itu orang tuanya sendiri, ibunya sendiri. Nah, jadi ini peran penting. Jadi kan di Jepang itu gak perlu ada keteladanan. Kenapa? Karena sudah jadi sistem. Dia contohkan ada emas saja di jalan, aman, gak diambil, disingkirkan di jalan, atau orang ngambil diserahkan ke polisi. Kita bukan hanya di jalan. Saya pernah di satu masjid kampus Islam internasional, laptop saya taruh di belakang saya, nih kok udah gak ada sholat, lagi sholat masuk. Tapi alhamdulillah saya kaget, laptop saya kemana? Mahasiswa dia mengamankan, jangan taruh di belakang pak, ini hilang. Masya Allah, ngeri juga itu di kampus internasional, ya kan? Laptop kita sholat tuh, bayangkan itu, kita sholat jadi gak main-main, laptop hilang, apalagi sendal. Nah ini fatal ya teman. Jadi ini Rasul dulu sudah mencontohkan. Ya, terakhir saya tentang adab, karena waktunya singkat. Jadi adab akhlak itu kalau diterapkan harusnya kita ini unggul. Ya, saya pernah cerita, mungkin saya izin kuliah dengan seorang profesor dari ITB. Beliau cerita kenapa Korea itu sekarang dalam banyak hal mengalahkan Jerman secara sains teknologi. Ya. Profesor ini ahli nanoteknologi. Dia bilang, saya ketemu profesor di Korea, doktrinnya sederhana. Ke mahasiswa, kalian jangan malas seperti orang Jepang. Sederhana. Kita kalau mau maju, gitu ya, mau mengalahkan standar malas kita siapa? Kalian kalau orang profesor Korea ini, kamu jangan malas kayak orang Jepang. Sudah. Ya. Kita mau standar mana kita pakai? Kalau orang Islam diajarin Rasul dari dulu doa kita, Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, jauhkan aku dari sikap lemah dan malas. Dulu Rasulullah mendidik. Dan ini yang paling susah. Ya, saya didik anak, ya, santri di pesantren, yang paling susah itu ini. Disiplin coba paling susah. Itu adalah konferensi pendidikan Islam internasional, kan tahu 77 Prof. Najib Al-Atas sudah mengingatkan the central crisis of Muslim today is loss of adab. Akar masalah umat ini hilang adab. Loss of adab, kata beliau, adalah loss of discipline. Discipline of mind, body, and soul. Jadi
disiplin pemikiran, jasad, dan jiwa. Itu yang harus kita tingkatkan, kita perbaiki. Jadi saya simpulkan sekalian, sekarang di era merdeka belajar, sebetulnya peluang orang tua, peluang guru, peluang bahkan peluang masjid seperti kita ini, semua bisa mengambil alih pendidikan. Karena yang gak bisa digantikan oleh internet sekarang, semua informasi bisa dikatakan sekarang ini sudah ada di internet. Bahkan internet sekarang sudah mengalahkan kampus. Kampus sekarang terpaksa harus ikuti internet. TV sekarang harus ikuti internet. Mau tidak mau sekarang. Ini luar biasa. Ini media belajar yang luar biasa sekarang. Dan ini yang mengubah perilaku manusia termasuk kebijakan pendidikan. Nah, jadi sekarang ini terbuka luas. Siapa yang harus sekarang dididik? Kita. Orang tua sekarang penting untuk menjadi guru. Ya, jadi tadi saya karena macet saya naik ojek, aku nggak boleh putar di situ sekarang baru tahu. Nanti saya lupa saya sudah tulis buku judulnya Buku Kecil. Ya, tiap menjadi guru keluarga menyiapkan generasi pejuang. Jadi buku itu saya tulis untuk bagaimana sih kita orang tua bisa mendidik anak kita. Anak kita boleh kuliah, boleh sekolah, tapi yang paling penting tanamkan akhlak, tanamkan adab tadi. Itu yang terpenting adalah peran orang tua. Ya, peran orang tua. Jangan hilang jangan disia-siakan kesempatan ini. Karena merdeka belajar itu, kebijakan kaum merdeka itu sebenarnya intinya adalah pemerintahnya makin enggak bisa mengendalikan. Sekarang ini pendidikan silakan orang tua didik, silakan guru didik, ya. Silakan buat kebijakan pendidikan sendiri. Mau tidak mau, karena sekarang informasi sudah melimpah ruah. Dan yang sekali lagi yang tidak bisa digantikan oleh internet adalah penanaman akhlak. Karena akhlak itu adab tadi, itu tidak bisa diajarkan. Itu bukan teaching, tapi inculcation. Itu penanaman. Nah, menanamkan itu tadi saya ulang. Cara menanamkan akhlak dan adab tadi itu adalah dengan pertama yang terbaik contoh, teladan. Yang kedua, pembiasaan. Ketiga, pemotivasian. Ya, terus-menerus, karena berat. Orang disiplin itu berat. Ya, maka terus-menerus harus dikasih motivasi. Dan yang terakhir, penegakan aturan. Disiplin. Ya, kalau saya di pesantren atau terpaksa, ya, nangis-nangis lah. Santri nangis, kita juga nangis. Orang tua nangis, tapi kita harus disiplin. Kalau santri sudah melanggar, kita kasih peringatan pertama. Melanggar kedua, peringatan kedua. Melanggar ketiga, orang tuanya panggil tanda tangan di atas materai. Kamu melanggar sekali lagi, sepakat, keluar. Itu meskipun kita berat gitu ya harus dilaksanakan. Tapi kalau disiplin gak dilaksanakan, rusak tatanan. Ini yang sekarang terjadi di kita. Kita gak nyaman. Saya sekarang lampu hijau pun merasa gak nyaman. Ya, kita lampu hijau itu, masih nengok-nengok sekarang. Ya, aman gak? Gitu. Harusnya kan. Karena tatanan udah mulai rusak kan. Harusnya searah ya searah. Sekarang di kita searah itu dua arah gitu. Dan kita kalah. Itu yang dari depan lebih banyak. Ini keril. Ini kondisi kita ini keril. Kondisi jiwa. Ini berbahaya. Kalau masyarakat sudah gak ada tatanan begini, gak ada disiplin, gimana kita mau apa bangkit ya. Ini tugas. Sebenarnya tugas penguasa, tugas pemerintah ya. Kita kalau masyarakat cuma menyampaikan tausiah aja kepada pemerintah supaya bahwa Pak serius Pak masalah kita ini Pak, ya bukan coronanya, bukan virus corona ini enggak, ini virus corona ini bahaya, tapi lebih bahaya lagi virus pikiran yang serakah, ya kan? Baru isu virus barang bergolongin, itu artinya dia nggak peduli dengan orang lain, itu penyakit ya, penyakit jiwa ya. Itu lebih bahaya daripada virus fisik itu. Ada jiwa yang serakah. Sekarang orang enggak peduli dia saudaranya sengsara. Bahkan dia senang lihat saudaranya menderita. Itu mengerikan. Ya, jadi ini tugas pemerintah sebetulnya. Kata Imam Al-Ghazali, rakyat rusak karena penguasa rusak. Penguasa rusak karena ulama-nya rusak. Nah, itu masalahnya. Jadi jangan salahkan penguasa. Kata Al-Ghazali, rakyat rusak karena penguasa rusak. Penguasa rusak kata Imam Al-Ghazali karena ulama-nya rusak. Ulama rusak kata beliau. Bapak sadar ulama bihobil mal wal jah. Ulama rusak karena cinta harta dan cinta kedudukan. Itu sumbernya. Rumusnya begitu. Rakyat rusak karena penguasa rusak. Penguasa rusak karena ulama yang rusak.
ulama rusak karena cinta harta dan cinta kedudukan. Ya, hadirin kembali, mudah-mudahan kita bisa menjaga diri kita, keluarga kita dari api neraka. Selamat semua kita dunia dan akhirat. Lai taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.